kasih pilihannya. Enggak, karena saya maunya ini aja. Kok bisa? Free choice ya? Iya kan? Free choice ya. Dan itu random banget. Dan ternyata yang kertas yang aku pilih itu tulisannya adalah ini aja. Kok bisa ya gitu? Random banget. Somehow kamu stop di sini. Sama seperti role yang kamu pilih gitu. Role-nya yang memilih kamu sebetulnya, biar kamu belajar. Nah di sini biar kamu juga sebetulnya belajar. Untuk tidak take it for granted sesuatu yang kamu anggap nggak kelihatan. Apa yang nggak kelihatan? Perhatian. Bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Bukan ini ya. Oke. Ini emang siang hari. Akan sangat susah. Kalau perhatikan di sini. Nggak ada apa-apa ya. Ini juga. Yeah. Di sini juga. Yeah. Ini apa lagi? Ini semua kan memang bukan ini yang kamu pilih ya. Oke. Di kertas yang lain itu yang bukan ini, nggak ada tulisan apa-apa. Boleh diambil itu. Terus? Dibalik. Kamu milih yang ini. Kok? Kebaca nggak? Pilih ini. That's why kamu milih ini. Tapi yang tulisan ini aja, ternyata itu pas dilihat ada tulisan pilih ini. Sedangkan aku kan nggak bisa ngelihat itu dengan kasat mata gitu loh. Kok bisa? Oke, mungkin kebetulan. Tadi kan pilihan yang tidak melibatkan apa-apa, hanya sebuah message di mana saya secara subliminal mengarahkan kamu untuk pilihin. Mungkin masih nggak percaya. Ini pun kalau gagal resikonya nothing, nggak apa-apa juga kan? Nah sekarang saya coba menggunakan elemen of risk. Ada yang lebih beresiko. Sebentar, saya ambilin ya. Kayak di binatang-binatang kan? 6 paperback. Di mana salah satunya? Ini kan tadi pakai ini, ya kan? Nah, ya. Di mana salah satunya? Bahkan dari bentuknya kan kamu nggak bisa kelihatan, ya? Yang mana yang mana ya? Ini melibatkan elemen of risk. Saya tahu yang mana yang mana. Ya, aku tuh kayak binatang, terus atau benda-benda keras gitu. Jadi pas kita pencet itu ya maksudnya agak-agak jadi sakit gitu loh ke tangan gitu. Karena kan dia bilang agak beresiko katanya. Cuma kamu nggak tahu yang mana yang mana. Jadi yang mana? Of course, karena ini semua masih putih. Jadi untuk for your reference, ya obviously satu. Oke. Okay. Pikirin baik-baik, di pikiran kamu, pikirin baik-baik ya. Menurut kamu yang mana yang harus dihindari? Nomor ini, 3. Harus dihindari ya? Iya. Oke. Sebenarnya aku sering beruntung dengan angka 3 sih, jadi aku menyukai angka 3. Cuma nggak tahu kenapa tadi pas ditanya hal yang harus dihindari, terus nggak tahu kenapa aku juga milihnya kenapa angka 3 ya. Berarti ini harus dihindari ya? Oke, okay, pilihannya di kamu. Oke, okay, kan kamu sebagai seorang aktris, berarti bekerja acting. That's why they call it actress. Berarti saya nggak butuh tangan kamu. Oke. Okay. Acting. Tenang, masih ada yang lain kok. Kalaupun ada apa-apa sama tangannya, toh kamu masih bisa acting dong. Tapi kan pakai juga. Siap. Oke. Dua lagi. Takut amat. Ternyata yang nomor 3 dalamnya ada telur. Ya.
Jadi kalau tadi minimal kan kamu punya ekspektasi bahwa ini sesuatu yang berbahaya. Bagaimana caranya Meriza dapat menemukan kartu mana yang tepat? Sebagian eksperimen ini, saya mengandalkan probabilitas 1 di antara 9 kartu. Dan juga untuk meningkatkan probabilitas agar kartu tersebut dipilih, saya juga menuliskan tinta ultraviolet yang hanya dapat ditangkap oleh alam bawah sadar Meriza sendiri. Lalu, bagaimana Meriza dapat menghindari 5 paperback tadi dan memilih paperback nomor 3? Menggunakan eksperimen sebelumnya, saya secara tidak langsung meletakkan tulisan pilih ini di depan angka 3. Dan juga menggunakan subliminal suggestion, saya membuat sinyal dengan tangan saya untuk mengarahkan Meriza agar Meriza memilih angka 3. Yova, hai Kak, apa kabar? Hai. Maaf nunggu lama. Apa? Lagi ngapain? Lagi mau pesan makanan. Saya lihat minumannya udah habis, hampir. Udah, hampir. Berarti saya nunggunya kelamaan ya. Ya lumayan lah. Sekali. Gitu. Sibuk apa sekarang? Sekarang lagi promo film. Film apa? BFF. Terus ada sitkom juga tapi baru mau jalan. Yova sendiri, kamu sendiri itu pengalaman apa sih yang paling challenging gitu dapat peran? Sekitar 3 tahun lalu aku pernah jadi suster. Suster yang mengasuh anak-anak yang dimana di situ orang tuanya itu nggak peduli akan anak-anaknya. Film serius atau komedi? Itu serius, Kak. Itu serius. Makanya itu aku itu menurut aku itu challenge. Aku itu butuh waktu loh. Biasanya kan kalau misalnya syuting FTV kan 2 hari atau enggak 3 hari sebelumnya suka dikasih tahu ya kan apa namanya skenarionya. Ini aku minta tolong banget kalau bisa 2 minggu sebelumnya aku karena aku mau baca dan aku benar-benar mau tahu. Banyak kan karakternya komedi ya? Betul. Terus tiba-tiba jadi serius? Iya. Benar-benar karakternya ya gini, aku ketemu sama, jadi sepupu aku, ada dia punya, apa anaknya punya suster, jadi aku ketemu dia langsung, aku ngobrol, observasinya kayak gitu aja sih, Kak. Oh gitu. Iya kan? Oke. Nah, saya mau coba sebuah eksperimen berhubungan dengan internalisasi kamu saat menjadi seorang aktris. Oke. Bermain dengan emosi. Jadi pikiran itu menciptakan energi yang bergerak. Jadi saat kita merasakan sesuatu, seluruh tubuh kita bisa merasakan. Saya mau coba eksperimen. Boleh. Tapi konfirmasi ke pemirsa di rumah, nggak ada rekayasa antara kamu sama saya ya? Nggak ada. Bahkan kamu nggak tahu kita mau ngapain ya? Nggak tahu sama sekali. Ya? Oke. Boleh berdiri dulu di sini? Oke. Saya nggak bisa sendiri. Saya minta Mas. Boleh ajak tempat 3 temen yang sama Mas juga? Ya, di sini ya, di sini ya. Sama mereka? Rame banget ya. Staff dari tempat ini ya. Halo. Iya, halo. Mana temennya? Halo. Ya, di sini. Boleh 2 di sini. Ya, apa kabar? Maaf ganggu kerjanya ya. Berhubungan dengan emosi ya? Iya. Pakai notepad. Oke. Saat pikiran kita diminta untuk memikirkan sesuatu yang positif, ya, bacanya? Positif ya. Remes. Oke. Okay. Kamu kalau nulis pakai tangan kiri atau tangan kanan? Kanan. Berarti tangan dominan kamu adalah tangan kanan ya. Berarti kamu berdiri sini. Oke. Okay. Ini kan yang positif ya. Tangannya ke samping. Gini. Agak maju. Oke. Okay. Pikirin sesuatu yang positif, yang bikin kamu happy, bahagia, enlightenment gitu ya. Oke. Bisa ya? Oke. Okay. Ini tahan sekeras-kerasnya ya? Iya. Tahan ya? Tahan? Tahan ya? Bener-bener tahan ya? Iya, Kak. Pikirin sesuatu yang positif ya? Iya. Oke, bagus. Iya. Bagus. Kasih ke Mas Hadi kertas kerasnya kasih ya. Diambil aja. Oke. Sekarang ini, saya tulis sesuatu yang negatif, berlawanan dengan yang tadi ya. Bacanya? Negatif. Mulai munculin emosinya. Diremes-remes. Oke. Pegang di tangannya. Seperti tadi ya? Oke. Pegang tangannya. Tahan sekuat tenaga ya. Ih kakak, udah sekuat tenaga loh ini. Tahan ya. Aduh. Oke. Yang negatif tuh gampang banget, padahal udah kencang banget. Menurut aku udah kencang banget. Tenaga aku kan gede. Tapi itu tadi dengan gampangnya turun.
Oke, yang negatif dikasih ke Mas Sulaiman. Oke, ambil yang positif lagi. Ambil yang positif lagi ya. Cuma sekarang pegang sama tangan satunya. Nah, ya, rasain yang positif. Take your time, saya kasih waktu dulu. Rasain yang positif ya. Tutup matanya. Rasain yang positif. Bayangin ini magnet nempel di atas kepalanya. Rasain. Pikirin yang positif ya. Rasain emosi yang positif. Semakin kamu ngerasain, semakin kuat tuh nempel di atas kepalanya itu magnetnya. Mas Ade ya, coba angkat kalau bisa. Pisahin, kalau bisa. Ya, tangannya, kalau bisa. Semakin diangkat tuh semakin berat.